Stop. When was the last time you stopped to see those around you? Have you been thinking of them? Have you been talking to them? Have you been ministering to them? What have you been doing with the talents God gave you? Have you been using them together with God? Have you been using them for God, or letting them waste away? Selamat pagi dan selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Sebelum kita mulai ibadah, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Good news, mulai September ICA West akan mengadakan 2 ibadah dalam bahasa Inggris. Mulai 8 September, jadwal ibadah baru akan menjadi pukul 8 pagi untuk bahasa, pukul 9.15 dan 11 pagi untuk bahasa Inggris. Ibadah sekolah minggu akan diadakan selama 2 ibadah dalam bahasa Inggris. Beritahu semua teman-teman Anda. ICA Mission Trip ke Papua akan berlangsung dari tanggal 15 hingga 20 September. Kami akan membangun gereja ke-90 di Jayapura. Perjalanan ini hanya untuk pria dan biayanya 5 juta rupiah. Pendaftaran ditutup pada tanggal 24 Agustus. Jadi daftar segera untuk Mission Trip terakhir di tahun ini. ICA akan mengadakan ibadah keluarga spesial dengan pembicara tamu Jay Reisner pada tanggal 1 September di ICA East dan 8 September di ICA West. Tidak akan ada ibadah sekolah minggu pada hari tersebut karena anak-anak akan bergabung dengan orang tua mereka dalam ibadah bersama ini. Cafe Asa di ICA West sedang mencari volunteers. Cafe Asa adalah cafe ICA yang mengumpulkan dana untuk misi. Kami membutuhkan volunteer untuk membantu di hari Minggu pagi. Scan kode QR ini untuk mendaftar dan mengetahui lebih lanjut bagaimana Anda bisa terlibat di Cafe Asa. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Selamat datang bagi Anda yang pertama kali hadir di ibadah ICA. Kami rindu untuk mengenal dan melayani Anda. Scan QR code ini, isi formulirnya, dan dapatkan hadiah khusus yang kami telah siapkan untuk Anda. Teman-teman di meja informasi siap membantu Anda untuk terhubung dengan ICA. Kami senang Anda datang beribadah di ICA pada hari ini. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Nama saya Joshua, saya salah satu pastoral staff di ICA dan saat ini saya bertugas membawakan firman Tuhan yang mana minggu ini adalah Next Gen Sunday, saudara. Di mana kita dalam setiap tahun ada satu kali, ada satu momen untuk kita berbicara tentang generasi muda. Bagaimana kita juga mendukung pelayanan anak muda di gereja ICA. Tapi sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita, kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan bahwa pagi hari ini Tuhan kami boleh datang kembali ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami ingin mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau bekerja atas kami semua Tuhan. Engkau lawat setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan. Kiranya Engkau buka telinga kami Tuhan, buka hati kami Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami boleh mengerti isi hati-Mu Tuhan. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan, kehendak-Mu saja yang terjadi atas kami semua ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, minggu ini kita berada di dalam yang kita namakan Next Gen Sunday, yaitu minggu di mana kita berbicara tentang generasi muda, tentang anak muda di dalam gereja kita. Kalau kita mendengar tentang generasi muda, mungkin sebagian dari saudara atau kita yang mempunyai anak akan terbayang, akan terpikir
akan anak-anak kita, akan keturunan kita, generasi muda, generasi yang akan datang, yaitu generasi yang akan meneruskan kita semua, akan meneruskan mungkin cita-cita kita yang belum tercapai, akan meneruskan segala usaha kita. Mungkin kalau saudara adalah bisnismen, saudara terpikir bahwa anak-anak atau generasi muda di dalam keluarga saudara, mereka yang akan meneruskan bisnis saudara dan sebagainya saudara. Nah, tapi kali ini kita akan berbicara tentang anak muda di dalam konteks kekristenan kita saudara. Saudara, apa yang terpikir di benak saudara saat melihat situasi pada dunia saat ini, di mana anak-anak muda tumbuh di saat ini, di situasi yang sekarang ini saudara? Dalam benak saya saudara, saya memikirkan bahwa generasi muda saat ini, saya merasa mereka memiliki tantangan yang jauh lebih berat dibandingkan zaman kita dulu atau zaman-zaman pendahulu kita yang terdahulu saudara. Karena di zaman ini saudara, banyak sekali pengaruh-pengaruh dari dunia, bahkan dari manapun itu, yang sangat dengan mudah diakses melalui internet, melalui sosial media, melalui pergaulan dan sebagainya saudara. Banyak pengaruh buruk dari dunia yang siap untuk merusak generasi saat ini saudara. Dan apabila kita tidak hati-hati saudara, maka generasi muda atau generasi yang akan datang ini saudara akan berada di dalam bahaya saudara, akan sedikit demi sedikit terbawa menjauh daripada nilai-nilai Kristen yang telah kita pegang dan telah kita ajarkan saudara. Bahkan ada kemungkinan besar untuk mereka hilang, mereka kehilangan iman mereka saudara. Maka kita harus menyikapi dengan benar, kita harus berhati-hati, kita harus melakukan hal yang benar untuk saat ini saudara. Nah saudara, banyak informasi yang anak-anak muda saat ini dapatkan dari dunia luar tanpa sepengetahuan orang tua. Banyak hal pengaruh di dunia luar yang mereka dapatkan tanpa sepengetahuan orang tua. Dan apabila kita tidak membekali anak muda saat ini, kita tidak membekali anak-anak kita dengan pembekalan yang benar, dengan dasar yang benar tentang kekristenan, tentang iman yang benar, akan sangat berbahaya saudara. Nah saudara, bagaimana peran kita, apa yang harus kita lakukan, atau apa respon kita sebagai orang Kristen, bahkan mungkin sebagai orang tua, untuk menghadapi situasi saat ini saudara. Untuk menghadapi banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh anak-anak muda kita, oleh mungkin anak-anak kita saudara. Mereka menghadapi berbagai tantangan yang saya yakin saudara, mereka membutuhkan kita orang tua, mereka membutuhkan kita mentor, membutuhkan para pendidik untuk menjadi pembimbing mereka, untuk selalu bersama-sama dengan mereka, untuk memberikan pertolongan buat mereka menghadapi ujian atau melewati fase di dalam masa muda mereka saudara. Saudara, kita akan belajar bagaimana Nehemia, saudara, seorang yang takut akan Tuhan, dia membangun Yerusalem dari puing-puing, saudara. Nah, saudara, ayat yang akan kita baca, yaitu saudara bisa buka di Nehemia, saudara bisa baca dari pasal 1 sampai pasal 7, saudara, atau bahkan seluruh kitab Nehemia, saudara. Ini akan sangat panjang, maka saya menyarankan saudara untuk membacanya nanti di rumah, saudara. Kitab Nehemia ini, saudara, bagaimana dia meresponi panggilan Tuhan. Nah, saudara, minggu ini, Next Gen Sunday ini, saudara, kita akan membawa tema, yaitu membangun generasi yang kokoh. Bagaimana kita membangun generasi yang kokoh. Dan kita akan belajar bagaimana Nehemia membangun Yerusalem menjadi berdiri lagi, tembok Yerusalem yang diruntuhkan menjadi berdiri kokoh lagi saudara. Nah, saudara, saya akan bercerita sedikit tentang Nehemia ini saudara. Nehemia adalah seorang juru minum di istana Raja Persia pada waktu itu. Persia kalau zaman sekarang yaitu adalah negara Iran ya kalau nggak salah. Itu jauhnya kira-kira 1700 km dari Yerusalem. Itu jarak yang sangat jauh saudara. Mungkin lebih jauh dari Surabaya Jakarta. Bisa dibilang 1,5 kali Pulau Jawa ini jaraknya lumayan jauh saudara. Nah ini saudara, Nehemia mendengarkan berita atau Nehemia mendapatkan kabar tentang tanah leluhurnya yaitu Yerusalem. Bagaimana Yerusalem mengalami keruntuhan, bagaimana orang-orang Yerusalem, orang-orang Israel di sana mengalami penindasan, mereka hidup di dalam kesusahan. Dan kita akan belajar bagaimana
Nehemia merespon, saudara. Kenapa kita akan belajar dari Nehemia? Karena saya belajar, kita semua belajar, kita mengerti bahwa Nehemia mempunyai respon yang bagus akan situasi yang ada saat itu. Dan saya harapkan bahwa kita semua saat kita mendengar berita atau mendengar tentang situasi anak muda di zaman sekarang, kita bisa merespon sebagaimana Nehemia merespon, saudara. Saudara, saya akan bacakan saja, saudara. Kita akan belajar bagaimana Nehemia merespon, saudara. Saudara, saat kita mendengar tentang situasi anak muda, saudara, saya percaya bahwa Tuhan berbicara sesuatu kepada kita. Tuhan sedang menyampaikan sesuatu kepada kita semua, saudara. Kalau saudara tahu bahwa situasi anak muda di zaman sekarang ini, mereka serba berat, mereka mempunyai banyak sekali gangguan, banyak sekali godaan dari luar, bahkan dari dalam diri mereka sendiri, saudara. Begitu banyaknya persaingan mungkin untuk menjadi yang terbaik menurut nilai dunia, dan semua itu tidak mudah, saudara. Dan saya percaya bahwa kita semua, kita yang orang-orang dewasa, terutama kita yang mungkin mempunyai anak, saat kita mendengar situasi seperti ini, itu adalah sebuah panggilan buat kita untuk membangun, saudara. Kita semua dipanggil untuk membangun, saudara. Seperti Nehemia saat dia mendengarkan berita tentang tanah leluhurnya, Nehemia terpanggil untuk membangun kembali Yerusalem, saudara. Saya akan bacakan Nehemia 2 ayat 17, saudara. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi celah. Ini yang dilakukan Nehemia. Respon Yeremia saat dia mengetahui bahwa Yerusalem, tembok Yerusalem telah runtuh. Orang-orang Israel, mereka dalam situasi yang tercela. Artinya situasi yang tidak enak, saudara. Ini yang dilakukan Yeremia. Dia mantapkan hati bahwa itu adalah panggilan dia untuk membangun kembali Yerusalem. Saya berharap bahwa kita semua saat kita mengetahui tentang situasi anak kita, situasi anak muda di gereja atau anak-anak muda di sekitar kita, kita terpanggil untuk membangun anak-anak muda ini. Karena ini yang harus kita lakukan sebagai generasi senior, saudara. Kita harus membangun juga generasi muda saat ini, saudara. Bukan perkara yang mudah, saudara, untuk membangun generasi muda saat ini. Karena kita tahu tantangannya begitu banyak, saudara. Tapi untuk membangun generasi yang kokoh, saudara, diperlukan usaha yang nyata dari kita, saudara. Bahkan mungkin kita akan mendapatkan banyak sekali tantangan dari dunia ini. Dunia tidak mungkin mempermudah usaha kita untuk membangun generasi muda. Tapi saya yakin bahkan dunia akan mempersulit usaha kita, saudara. Usaha yang baik saya yakin pasti akan banyak tantangannya, saudara. Iblis lawan kita tidak mungkin akan tinggal diam dan membiarkan kita sukses, saudara. Akan banyak sekali menemui kesulitan, saudara. Saudara akan banyak menemui kesulitan, maka itu saudara dan saya, kita semua harus bersiap untuk menghadapinya, saudara. Nah, bagaimana kita mempersiapkan diri, bagaimana kita menghadapi tantangan itu, saudara? Yang pertama, saudara, kita harus membangun dengan kekuatan doa, saudara. Kita harus mengandalkan kekuatan doa, saudara. Seperti Nehemia juga demikian, saudara. Saya akan bacakan di Nehemia 1 ayat 1 sampai 4, saudara. Ini adalah awal cerita dari Yeremia ini, saudara. Pada bulan Kislau tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ini adalah berita yang diterima Nehemia. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Saudara,
Nehemia saat mendengar, dia bilang bahwa aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit ini. Respon pertama Nehemia, Saudara. Dia berkabung, dia bersedih dan dia berpuasa dan berdoa. Karena itu adalah satu hal dasar yang bisa dan harus dia lakukan, yaitu melibatkan Tuhan. Curhat kepada Tuhan, mengadu kepada Tuhan. Mau supaya Tuhan turut campur tangan. Kalau kita mau sukses, kalau kita mau melakukan segala persoalan dengan lebih gampang, Saudara. Saudara harus melibatkan Tuhan, kita semua harus melibatkan Tuhan dalam membangun generasi muda yang tidak bisa dibilang gampang, Saudara. Saudara harus melibatkan Tuhan, Saudara harus berdoa, harus memperbanyak doa. Saya biasanya dengan anak-anak saya juga mempunyai kerinduan, Saudara, bahwa anak-anak saya nanti akan menjadi generasi penerus, terutama generasi yang takut dan taat akan Tuhan, Saudara. Dan yang saya bisa lakukan adalah menanamkan kepada mereka bagaimana bahwa mereka mempunyai Allah, Saudara. Mempunyai Tuhan yang Maha Kuasa, yang siap membantu mereka. Dan kita harus dekat kepada Tuhan. Kita ada waktu dengan anak-anak kami. Saya punya 3 orang anak dan kita paling tidak 1 kali dalam sehari kita meluangkan waktu untuk berdoa bersama, untuk saling mendoakan dan juga untuk mendoakan mungkin kerabat atau siapapun yang membutuhkan pertolongan, Saudara. Bukan hanya doa itu saja yang kita butuhkan, tapi kita membangun bagaimana anak-anak muda, bagaimana anak-anak kita untuk mempunyai karakter, untuk mempunyai sikap yang benar saat menghadapi sesuatu, Saudara. Saat mereka mungkin memulai harinya untuk mengandalkan Tuhan, untuk melibatkan Tuhan di dalam segala perkara, Saudara. Doa menjadi hal pertama yang harus kita lakukan. Kehidupan kita harus dengan doa, kehidupan keluarga kita harus dengan doa, kehidupan anak-anak kita harus dengan doa, Saudara. Karena itu adalah sumber kekuatan, Saudara. Sumber kekuatan kita. Mungkin kita tidak merasa dengan signifikan bahwa seringkali kita berdoa tapi Tuhan tidak menjawab. Seringkali kita tidak mendengar jawaban Tuhan dalam doa-doa kita, Saudara. Tapi Saudara, saya bisa pastikan, Saudara. Saya yakin, Saudara, bahwa saat kita berdoa, Tuhan memberikan kita kekuatan untuk melewati segala ujian, untuk melewati segala tantangan, untuk menghadapi segala pencobaan, Saudara. Tuhan memberikan kita kekuatan. Untuk itu kita harus membangun kebiasaan kita berdoa, terutama membuat anak-anak muda kita mempunyai kebiasaan dalam berdoa dan dekat dengan Tuhan, Saudara. Yang berikutnya, Saudara, kita harus membangun bukan hanya melalui nasihat-nasihat, melalui perkataan-perkataan, Saudara, tapi dengan tindakan nyata. Kita membangun tidak hanya melalui perkataan, tapi dengan tindakan nyata, Saudara. Menjadi contoh buat anak muda, buat generasi muda kita, Saudara. Saudara, mungkin Saudara yang menghadiri ICA secara offline, yang datang ke gereja on-site, Saudara. Mungkin Saudara sempat ya, atau tahu, pernah lihat ada orang-orang atau ada jemaat yang cuma datang ke ICA, datang ke gereja untuk mengantar anak-anaknya, sedangkan mereka tidak bergereja, Saudara. Ada yang datang mengantarkan anaknya pergi ke sekolah minggu, tapi orang tuanya kemudian pergi ke mall. Ada yang cuma hari Jumat mengantarkan anak-anaknya datang ke ibadah youth, ke FNL, tapi mereka tidak datang ke gereja, Saudara. Ini bukanlah sebuah gerakan atau aksi yang benar, Saudara. Saat kita menyuruh anak-anak untuk datang kepada Tuhan, tapi kita sendiri tidak datang kepada Tuhan. Kita kayak kasih nasihat, kamu gereja, gitu, kamu beribadah. Gitu. Tapi kita sendiri tidak beribadah. Itu bukanlah sebuah contoh yang benar, Saudara. Dan keberhasilannya juga hampir pasti tidak akan maksimal, Saudara. Akan sangat bagus dan harus, Saudara, bahwa kita menjadi contoh buat generasi muda kita. Kita bukan hanya membangun mereka melalui nasihat-nasihat, melalui perkataan, melalui petuah-petuah, Saudara, tapi membangun mereka dengan memberikan contoh nyata, Saudara. Ulangan 6 ayat 4-7 mengatakan demikian, Saudara. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudara, dikatakan di sini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kalau kita mengasihi Tuhan, sudah pasti kita akan berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Sudah pasti kita akan berusaha untuk mendekat kepada Tuhan. Dan bukan hanya menyuruh anak-anak kita atau menyuruh generasi muda kita untuk mereka mendekat kepada Tuhan, untuk mereka mencari Tuhan. Tapi kita sendiri harus mencari Tuhan, saudara. Saudara tidak bisa menyuruh anak-anak supaya mereka religius, supaya mereka mempunyai kehidupan rohani yang baik, sementara kita sendiri tidak mempunyai kehidupan rohani yang baik, saudara. Itu tidak bisa berjalan demikian, saudara. Ayat ini mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu, artinya kita sendiri, kita yang pertama harus memberikan contoh, menjadi contoh kepada anak muda untuk kita menjadi orang-orang yang mengasihi Allah. Untuk kita yang pertama mengasihi Allah kita dengan kekuatan kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap hati kita, saudara. Baru yang lainnya mengikuti, saudara. Kalau kita mengasihi Tuhan, yang berikutnya adalah, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu. Kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Supaya kita mengajarkan bagaimana kita mengasihi Allah. Kalau kita tidak mengasihi Allah, kita tidak tahu bagaimana mengasihi Allah, saudara. Apa yang akan kita ajarkan kepada anak-anak kita? Bagaimana kita akan mengajar generasi muda ini untuk mengasihi Allah? Itu sangat tidak mungkin, saudara. Kita harus pertama mengasihi Allah dulu, baru kita bisa mengajarkan anak-anak kita untuk mengasihi Allah. Dan ini harus kita lakukan secara terus-menerus, secara turun-temurun. Dan dikatakan di sini, dimanapun itu harus membicarakannya. Saat kita duduk, saat engkau berjalan dalam perjalanan, saat engkau berbaring, itu, saat engkau bangun. Artinya setiap saat kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa kita harus mengasihi Allah. Kita juga mengajarkan kepada anak-anak kita dengan kita benar-benar mengasihi Allah, saudara. Yang berikutnya, saudara, Tuhan mau, anak-anak kita juga mau, saudara, supaya kita bertarung untuk mereka. Bertarunglah untuk generasi yang akan datang, saudara. Ini yang susah, saudara. Saya sangat menghargai, saya sangat salut kepada orang-orang yang melayani di dalam sekolah minggu dan juga di dalam youth ministry. Saya sangat salut kepada mereka, saudara. Karena melayani anak-anak muda, melayani anak-anak kecil ini, membawa mereka kepada Tuhan, memberikan mereka nilai-nilai Kristen yang benar, mendidik mereka, itu adalah seperti perjuangan yang tanpa akhir, saudara. Kita bisa melihat bahwa kita mengajar tiap hari, mungkin tiap minggu, saudara, tapi buahnya sangat susah untuk kita lihat, karena itu akan mereka tuai saat mereka sudah dewasa, saudara. Keberhasilan kita saat di dalam mendidik anak-anak, keberhasilan kita membangun anak-anak muda, anak-anak kita, sekolah minggu mungkin, itu akan kita bisa lihat bahwa itu berhasil saat mereka sudah dewasa. Apakah mereka benar-benar tumbuh di dalam nilai-nilai Kristen yang benar? Apakah iman mereka benar-benar terpupuk dan tumbuh, saudara? Itu sangat sulit kita lihat, sangat sulit dilihat pada saat kita sedang melayani mereka pada waktu muda, saudara. Belum kelihatan hasilnya, saudara. Makanya saya sangat salut, saudara, dengan pelayan-pelayan yang mengajar anak-anak sekolah minggu dan juga di dalam youth ini, saudara. Karena mereka hampir tidak melihat hasilnya, gitu. Mungkin saat mereka dewasa, saat anak-anak ini sudah tumbuh dewasa, mereka menjadi pemimpin, mereka menjadi orang yang berguna, mereka menjadi orang yang takut akan Tuhan, saudara. Mungkin saat itu kita sudah tidak kenal mereka, mungkin kita sudah berpisah tempat, atau mungkin bahkan sebagian dari kita mungkin sudah meninggal saat mereka dewasa dan berbuah, saudara. Makanya saya begitu salut, saudara. Tapi Tuhan mau supaya kita bertarung untuk mereka. Kita bertarung demi generasi yang akan datang itu. Walaupun kita mungkin tidak melihat hasilnya, saudara. Saudara, Nehemia 4 ayat 10-14.
Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Ini saat mereka membangun puing-puing Yerusalem, saat mereka membangun tembok Yerusalem, saudara. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Tetapi lawan-lawan kami berpikir, mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya. Ini Nehemia yang dilakukan Nehemia. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tembok dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang Maha Besar dan Dahsyat. Dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Nehemia mengajak kita, saudara, untuk kita berperang gitu. Apapun situasinya gitu. Mungkin saudara melihat anak saudara atau generasi muda saat ini, mungkin anak saudara bandel gitu. Kalau dikasih tahu tidak nurut, susah untuk dengar, susah untuk taat, saudara. Maunya menang sendiri, maunya mengikuti apa yang menjadi kehendaknya gitu. Maunya cuman memburu kesenangan, maunya cuman main-main, mungkin main game terus setiap hari. Dinasihati seperti masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri, mungkin seperti itu, saudara. Tapi Tuhan mau supaya kita tetap bertarung untuk mereka. Artinya jangan menyerah, saudara. Bertarung untuk generasi yang akan datang, bertarung untuk anak-anak muda saat ini, bertarung untuk anak-anak saudara. Mungkin walaupun saudara mungkin tidak akan melihat hasilnya, tapi saudara dan saya harus tetap bertarung untuk generasi yang akan datang, saudara. Nah, itu saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Kita sama-sama akan tutup, saudara. Saya akan tutup dengan satu buah ayat dari 1 Petrus 5 ayat 7, saudara. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, saudara, apapun kesulitan saudara dalam mendidik anak-anak saudara, di dalam membangun generasi muda saat ini, saudara. Tapi itu adalah panggilan kita, saudara. Kita tidak boleh menyerah dan kita harus tetap bertarung untuk mereka, saudara. Kita harus menggunakan kuasa doa, kita harus berdoa melibatkan Tuhan untuk membangun generasi muda ini, saudara. Dan kita juga harus memberikan contoh yang baik, kita harus hidup sebagai contoh untuk generasi muda. Dan kita harus membangun mereka tanpa lelah, bertarung tanpa lelah, saudara. Karena ini yang Tuhan mau. Tapi terlebih dari itu, saudara, saat saudara merasa capek, saat saudara merasa mungkin sudah habis kesabaran, habis kekuatan, ingatlah bahwa Tuhan bekerja dan biarkan Tuhan bekerja, saudara. Serahkanlah segala kekhawatiran saudara kepada Tuhan. Serahkanlah segala beban, serahkan segala beban hidup saudara, pergumulan saudara kepada Tuhan. Dan saya yakin bahwa Tuhan akan membangun generasi ini untuk menjadi generasi yang kokoh, saudara. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Allah kami, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Saya percaya, kami percaya Tuhan bahwa ini bukanlah sebuah kebetulan Tuhan. Firman-Mu berbicara kepada kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan Engkau kuatkan kami Tuhan untuk menjadi generasi senior, untuk menjadi pengajar, untuk menjadi pendidik Tuhan. Yang membangun generasi muda kami Tuhan. Menjadi generasi yang kokoh seturut dengan iman Kristen, seturut dengan ajaran-Mu ya Tuhan. Kiranya kami semua Tuhan menjadi contoh yang baik buat generasi muda, buat generasi penerus kami Tuhan. Kiranya kami semua ya Tuhan tetap bertarung Tuhan sampai akhir untuk melihat Tuhan bahwa generasi muda kami adalah generasi yang kokoh di dalam Engkau. Biarkan kami melihat Tuhan bahwa generasi kami adalah generasi yang mencintai Engkau ya Tuhan.
Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus Tuhan. Kiranya Kau yang bekerja Tuhan, Kau bekerja atas firman-Mu Tuhan. Biarkan firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini Tuhan, tumbuh Tuhan dengan subur dan berbuah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya kami mengakhiri ibadah kami pagi hari ini Tuhan, dengan penyertaan-Mu Tuhan. Tetaplah beserta dengan kami Tuhan, di dalam setiap sisi kehidupan kami. Engkau bekerja atas kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Good news. Mulai September, ICA West akan mengadakan 2 ibadah dalam bahasa Inggris. Mulai 8 September, jadwal ibadah baru akan menjadi pukul 8 pagi untuk bahasa, pukul 9.15, dan 11 pagi untuk bahasa Inggris. Ibadah sekolah minggu akan diadakan selama 2 ibadah dalam bahasa Inggris. Beritahu semua teman-teman Anda. ICA akan mengadakan ibadah keluarga spesial dengan pembicara tamu Jay Reisner pada tanggal 1 September di ICA East dan 8 September di ICA West. Tidak akan ada ibadah sekolah minggu pada hari tersebut karena anak-anak akan bergabung dengan orang tua mereka dalam ibadah bersama ini. Cafe Asa di ICA West sedang mencari volunteers. Cafe Asa adalah cafe ICA yang mengumpulkan dana untuk misi. Kami membutuhkan volunteer untuk membantu di hari Minggu pagi. Scan kode QR ini untuk mendaftar dan mengetahui lebih lanjut bagaimana Anda bisa terlibat di Cafe Asa. ICA Mission Trip ke Papua akan berlangsung dari tanggal 15 hingga 20 September. Kami akan membangun gereja ke-90 di Jayapura. Perjalanan ini hanya untuk pria dan biayanya 5 juta rupiah. Pendaftaran ditutup pada tanggal 24 Agustus. Jadi daftar segera untuk mission trip terakhir di tahun ini. ICA Social Ministry mengumpulkan pakaian bekas layak pakai untuk disumbangkan kepada mereka yang lebih membutuhkan. Kotak pengumpulan tersedia di lobi sampai tanggal 11 Agustus. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa periksa Instagram ICA Social Ministry atau hubungi nomor yang tertera. Mari berbagi dan menjadi berkat. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA Kids mencari sukarelawan untuk membantu dalam bidang musik, pujian, sound, dan LCD. Mari bersama membantu Next Gen di ICA dengan mendaftar sekarang juga. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba!
Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center. Satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Jadwal ibadah di cabang West dan ibadah online adalah jam 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia dan jam 10 pagi untuk ibadah bahasa Inggris. Sementara di cabang East, ibadah bahasa Indonesia diadakan pada jam 8 pagi, lalu untuk bahasa Inggris ada di jam 9.15 dan jam 11 pagi. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.